Hari pertama di The Mandalika nih. Lumayan rame nih, hari Jumat juga. Rame juga. Coba kita akan pantau muter-muter deh di sini, teman-teman. Aja ngelihat sikon di sini ya, pelan-pelan aja dah, kayak gimana ramenya, kayak ngabuburit ke bola gitu. Tuh di atas sudah mulai ada yang duduk-duduk di atas bukit tuh, ambil tempat dan dijaga tuh sama Pak Pol. Bajunya layout sirkuit Mandalika. Nah ini nih sikon di sini nih, yang jual minum, jual baju, keren. Padat nih yang jualan, berjubel. Ini sebelah kiri ya, depan sirkuit loh. Tuh, Indomaret. Ada kuliner-kulinernya. Bapak ini nggak lihat atau jalan. Sudah, kita ke sisi barat aja deh lagi, teman-teman. Ngeliat di barat. Padat tapi ini. Tuh. Padat. Pada semua, ini Black Gate nomor 1 di depan. Antrian orang lewat nih. Kita ngantri di belakang bis. Gimana hari ketiganya ntar ya. Ini baru hari Jumat aja udah ada membludak-membludaknya ini. Nah ini bakalan diterpipin nih Pak Pol nih, mobil parkir atau yang ini udah nggak ada lagi yang jualan di depan landmark di sini, teman-teman. Gak ada lagi yang parkir-parkir ditegur nih. Ditegur jangan parkir di sana. Ini bis-bis juga lagi nurunin penumpang. Pol ngatur jalur lewat ini. Padat sekali guys. Kita tunggu dulu. Ini mobil PLN mau kemana ini? Gak bisa orang lewat nih. Mobil yang pengangkut air aja tuh yang bebas. Pada bubar nih, hari pertama bubar untuk nonton latihan bebasnya nih. Sudah bubar semua ini hari pertama. Tuh, sudah pada bubar. Yes. Lihat agak ramai nih di hari Jumat. Tapi belum kita lihat statistik udah sebanyak berapa yang hadir ya. Kita akan pantau aja ke sisi barat lagi nih. Ini Blue Gate, gerbang biru. Untuk langsung ke belakang pedok sana. Ini di Alfamart, ini SPBU-nya ini.
coba masuk di area bazar. Kita lewat area bazar, bagaimana kesiapannya ini. Ada jualan baju. Kulineran. Kuliner-kuliner. Ini bangunan Lippo Jewelry nih, buat yang mau belanja-belanja. Kawasan sentral terlihat padat. Kawasan sentral terlihat padat dan ramai. Kita lewat di sana ya. Kita cek dulu nih pelan-pelan. Padat sekali. Ya, tapi seperti inilah suasana di sisi baratnya nih. Kayak yang jual baju tuh. Tour and transport juga. Ya, kita keliling saja aja. Tahu bagaimana suasananya di sini kan, guys. Nantinya jalur ini bakalan mirip dengan Legian Bali nih teman-teman, karena gak jauh beda dari tampilan yang banyak yang jualan, kafe deretan, jalan kaki, kendaraan juga yang lewat maupun yang parkir. Bukan hari ini saja loh, bukan di saat event ini doang, di hari biasa aja juga rame. Dan ditambah dengan minggu ini bertepatan dengan event dunia begini ya, MotoGP, jadinya bakalan lebih padat. Dan jam segini ya masih mereka di pantai, dan sebagian juga masih di sirkuit misalkan, sehingga nanti malam yang akan terlihat puncak dari kepadatannya pengguna jalan di sini ya. Agak longgar sedikit, mantap.
sore hari begini. Nah, ya beginilah Mandalika di kawasan sentral. Orang membangun di sana sini, buka bisnis ya, buka usaha yang mulai menggeliat. Kita update lagi di hari berikutnya.